I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, you akan datanglah wedding Sara. Doakan bekas istri bertemu jodoh yang baik, soalan wartawan buat Syamsul terkejut. Kemelut rumah tangga pengarah terkenal Syamsul Yusof dan Putri Sarah Liana akhirnya selesai selepas mereka disahkan bercerai talak satu hari ini. Syamsul melafazkan cerai talak satu pada jam 12.25 tengah hari di depan Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Ibu dan bapa kepada dua cahaya mata itu kemudian ditemu bual oleh wartawan di mahkamah selepas selesai pengesahan lafaz cerai terbabit. Syamsul berkata dia dan Sarah membuat keputusan untuk mengakhiri segala persengketaan di antara mereka berdua demi anak-anak. Kalau berpisah dengan tak baik pun tak kemana juga akan beri kesan masa depan dengan depan anak-anak. Jadi ini pengakhiran yang baik. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Sarah selepas ini, Syamsul berkata sudah tentu mereka akan kekal berkawan serta mendoakan bekas istri bertemu dengan jodoh yang baik. Dalam pada itu, salah seorang wartawan sempat bertanya sama ada dia akan hadir ke perkahwinan Sarah sekiranya ia akan berlaku di masa akan datang. Pengarah The OG tersebut dan Sarah terkejut dengan soalan tersebut dan terketawa sebelum berkata dia langsung tidak terfikir lagi ke arah itu. Sementara itu, Sarah juga berkata dia berharap agar tiada lagi persengketaan yang akan berlaku selepas ini di antara mereka berdua. Hak penjagaan anak-anak diberikan kepada aktris itu, namun menegaskan Syamsul tidak akan dihadkan untuk bertemu Syaikhul dan Sumaya. Sekian info hari ini. Terima kasih.